Salam, kita berjumpa kembali di dalam pelayanan Raja Wali. Untuk hari ini, kurpas saya adalah bertema Tuhan Yesus mengerti dan peduli tentang kesedihan dan pergumulan di dalam hidup kita. Untuk tema ini, saya mengambil firman Tuhan dalam Yohanes bab 11 ayat 33 hingga ayat 35. Pada ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka mosigulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Pada ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Sebelum saya huraikan ketiga ayat ini, kita lebih dahulu balik ke pangkal kisah Martha dan Maria. Mereka mempunyai seorang saudara lelaki yang bernama Lazarus yang sedang sakit dan seterusnya meninggal. Sebenarnya, Yesus ada menerima berita tentang Lazarus yang sakit. Tetapi dia tidak tergesa-gesa untuk terus menemui Lazarus. Hanya selepas dua hari, barulah Yesus mengajak murid-muridnya datang semula ke Yudea dan memberitahu pada murid-muridnya bahawa Lazarus sudah tidur ataupun sudah mati. Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke wilayah Betania, tempat tinggal Lazarus dan saudara-saudara perempuannya. Ketika Yesus sampai di Betania, dia mengetahui bahawa Lazarus sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Ketika mendengarkan kabar Yesus sudah sampai di Betania, Martha pergi mendapatkan Yesus dan Martha memberitahu Yesus bahawa Lazarus sudah mati. Begitu juga dengan Maria. Setelah menerima pesanan tentang Yesus yang memanggilnya, langsung saja Maria menuju ke tempat di mana Yesus berada. Setelah mendapatkan Yesus, Maria yang sedang bersedih dan merasa pilu serta dengan tangisan juga memberitahu Yesus bahawa saudaranya Lazarus sudah mati. Melihat keadaan Maria dan orang Yahudi yang sedang menangis dengan begitu sedih sekali, hati Yesus tersentuh dan dia merasa terharu. Dia juga turut merasa sedih dan Yesus juga menangis seperti yang kita tercatat di dalam Yohanes 11 ayat 33 hingga ke-35. Jadi berpandukan ayat itu, maka persoalannya mengapa Tuhan Yesus bersedih, terharu dan menangis? Tuhan Yesus bersedih dan menangis bukan kerana kematian Lazarus. Tuhan Yesus sudah tahu bahawa kematian Lazarus hanyalah untuk sementara waktu sahaja. Kerana Tuhan Yesus sendiri sudah tahu yang dia mampu dengan kuasanya untuk membangkitkan Lazarus hidup semula. Jadi di sini ternyata Yesus menangis bukan disebabkan kematian Lazarus. Jadi kenyataannya yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus bersedih, terharu dan menangis kerana dia dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh Martha, Maria dan juga apa yang dirasakan orang-orang Yahudi di waktu itu. Dan juga Yesus turut terharu dengan sikap-sikap orang Yahudi yang mengambil berat tentang kesedihan Martha dan Maria. Dan mereka berusaha untuk menghiburkan Maria dan Martha. Begitu juga
Tuhan Yesus menangis karena hatinya tersentuh dengan perasaan kasih sayang orang-orang di sekeliling terhadap Lazarus. Jadi di sini kita melihat ke dalam kehidupan kita sendiri juga seperti kisah Martha dan Maria. Mungkin ramai di antara kita pernah ataupun sedang mengalami pelbagai gelombang kehidupan yang berhujung dengan kegagalan dan membuat kita merasa sedih dan kecewa. Begitu juga ketika ini kita menyaksikan apa yang sedang berlaku di seluruh dunia, terutama dalam jangka waktu setahun dua yang berlalu. Kita bertarung dengan pandemik COVID-19 di mana seluruh dunia diselubungi dengan banyak sekali berita kematian dan kesedihan, dan kita kehilangan orang yang tersayang. Dalam kehidupan kita juga, kita merasa kecewa dan sedih ketika penyakit yang kita deritai belum lagi ada tanda-tanda untuk pulih. Mungkin kita juga merasa sedih kerana kita tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Contohnya, kita mengharapkan bantuan daripada orang lain, tetapi bantuan itu entah bila akan kunjung tiba. Tetapi kita harus ingat, bila kita berhadapan dengan keadaan yang sedemikian, maka wajarlah untuk kita merasa bersedih dan berduka cita. Tetapi juga kita harus ingat dalam Yohanes 11 ayat 33 hingga 35 telah membuktikan kepada kita bahawa Yesus mempunyai sifat empati terhadap perasaan kita dan juga terhadap tangisan kita. Dia juga mempunyai empati terhadap penderitaan kita. Dan seterusnya, dia juga faham apakah kemauan kita. Jadi untuk kesimpulannya, saudara-saudari yang seiman, walaupun apa kesedihan, kekecewaan dan pergumulan kita hadapi sepanjang hidup ini, janganlah kita merasa terasing ketika menghadapi kesedihan dan kekecewaan, terutamanya di saat kita kehilangan orang yang tersayang. Karena Tuhan Yesus sudah pasti bersama kita untuk turut merasakan kesedihan dan kekecewaan itu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan haruslah merasa beruntung karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan mengerti tentang perasaan kita yang sedang bersedih. Ingat, kita tidak sendirian ketika mengharungi kesedihan. Tuhan Yesus tetap setia bersama kita. Sekian firman dan khutbah saya untuk kali ini. Jadi sebagai penutup, saya mengajak saudara-saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan yang kami sembah, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Tuhan yang selalu ambil peduli tentang apa-apa hal di dalam hidup kami. Dan juga Engkau sangat mempedulikan perasaan kami, ya Tuhan Yesus. Setiap kekecewaan dan kesedihan kami, kami serahkan kepada Engkau. Bapa di surga yang kami kenali di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kami kedamaian sejahtera-Mu di setiap kali kami menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Amin. Untuk ayat penutup kita, marilah kita beriman kepada Tuhan Yesus dan jadikan firman-Nya sebagai pelita dan terang di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekian. Tuhan memberkati. Amin.